Halo, selamat malam. Kita menunggu Mas Danang untuk join ya. Buat teman-teman yang sudah punya banyak pertanyaan, mungkin bisa diketik langsung di kolom komen. Nanti kita akan bahas sambil jalan live-nya. Oke. Okay. Halo Mas Danang, Halo, selamat hai, malam. selamat malam, hai Kak Apa Oci, kabar Mas? baik-baik, sehat-sehat Kak? Sehat, dirimu udah makan belum? Ya sudah loh, cukup-cukup, sudah cukup, Asik, nanti lagi, oke. nanti lagi. Gimana? Oke, mungkin buat temen-temen yang mungkin belum kenal sama Mas Danang boleh ceritain dulu dong, kayak Mas Danang Oh iya. Yeah. itu dianya handle apa dan kayak sebelumnya pengalaman di mana? Okay, terima kasih Kak Oci. Halo teman-teman semua, baru bergabung. Perkenalkan, saya Danang. Saya di 2 jam sebagai supply chain manager. Sebelumnya saya banyak berkecimpung di supply chain, cuman lebih banyaknya di dunia humanitarian. Begitu, Kak. I see. Oke, jadi menarik banget ya humanitarian, tapi sekarang keduanya juga masih berhubungan ya, Mas ya, masih ada Iya. nilai sosialnya ya. Betul sekali, Kak Oci. Oke, kayak gimana sih Mas Seperti sebenarnya itu. kalau kayak menurut Mas Danang itu kalau supply chain atau rantai pasok tuh sebenarnya apa sih? Rantai pasok. Menarik sih sebenarnya kalau kita mau ngomong secara definisi kan banyak sebenarnya ya, berbagai buku atau berbagai referensi menyatakan apa sih supply chain. Cuman kalau secara bahasa sendiri itu saya menyatakannya tuh kayak cerita gitu loh. Jadi cerita bagaimana perjalanan sebuah produk atau jasa dari awal dia dikreasikan sampai dia ini sampai di pengguna akhir gitu sih Kak. Jadi sebuah cerita gitu di dalamnya ya ada proses, ada aktivitas, dan ada hubungan sih, hubungan interdependen antara 3 arus utama sebenarnya.
harus Apa informasi, aja tuh harusnya? harus ya harus informasi, harus dana, sama harus barang. Jadi tiga arus itu sebenarnya yang ada di dalam si proses dan si cerita ini tadi gitu. Gitu sih Kak. Ya. Jadi yang namanya Lebih ke cerita dari situ itu. suatu produk itu bukan hanya cerita cara pembuatannya ya. Oh iya, ya, iya sih. Karena saya memandang tuh setiap produk itu kan punya cerita masing-masing. Kayak contohnya nih kita mau yang sebuah pensil gitu kan. Ini pensil ada ceritanya gitu kan. Di mana dia mulai diproduksi, bahan bakunya apa, lalu distribusinya seperti apa. Jadi kan ya semua ada ceritanya masing-masing ya. Itulah rantai pasok menurut saya. Gitu kan. Ini menarik banget. Menarik banget Mas untuk definisinya yang bisa dibilang beda banget ya. Kalau mungkin kita Google atau kayak kita belajar di sekolah dulu, kayak rantai pasok adalah proses atau kayak Proses seluruh sebuah rangkaian gitu ya kita biasanya sebuah nyebutnya. rangkaian, betul, Tapi ini kayak sebuah perdana kalau rangkaian, mendefinisikannya sebagai suatu cerita gitu ya. sebuah cerita. Iya, betul sekali, Menarik banget. itu definisi saya. Keren banget. Tapi kalau Mas Danang sendiri, menurut Mas Danang, kalau untuk di produk kerajinan itu sendiri, ceritanya tuh kayak apa sih untuk supply chain-nya gitu? Kalau bisa Oke. dibilang tadi Mas Danang sempat bilang soal informasi, soal dana, soal barang juga, itu sebenarnya kayak gimana sih keunikannya, apalagi kayak di 2 jam juga Mas Danang udah involved dari pertama banget nih, gitu. Oke. Kayak gimana Ya. ceritanya? Nah, sebenarnya kalau kita sebut supply chain dari sebuah kerajinan gitu ya, itu sebenarnya berbeda-beda tergantung kerajinan apa sih, Kawachi. Nah, cuman pada prinsipnya di dalam rantai pasok itu jelas yang utama adalah bahan baku, pemasok bahan baku tuh aktornya gitu kan. Lalu di dalamnya juga ada jelas si pengrajin atau artisan itu sendiri, dia ada di dalam rantai itu gitu. Nah, terkadang ada beberapa aktor di dalam rantai pasok yang suka terlupakan nih, kayak contohnya supplier packaging gitu ya, atau ada juga supplier alat produksi. Nah, itu kan sebenarnya ada di dalam rantai pasok, cuman terkadang tidak tidak tercapture gitu ketika kita membuat sebuah rantai pasok gitu. Nah, lalu di dalamnya juga jelas ada retail, ada grosir gitu, ada end user sebagai si konsumen akhir gitu, dan ada juga aktor-aktor yang bergerak di bidang logistik atau carrier ya, yang membantu proses distribusi dari hulu sampai hilir. Begitu kalau Ci. Dan ya uniknya kalau di kerajinan sendiri, ya itu tadi, bahan bakunya kan berbeda-beda ya, tergantung jenis kerajinannya seperti apa. Dan yang kedua ya, si perajinnya itu sendiri. Karena setiap kerajinan punya uniknya masing-masing, ya perajinnya itu punya tipenya masing-masing, berbeda-beda. Begitu kalau Ci, menurut saya. Terus, Ya, kalau kita, ya, kenapa gimana, Mas? Ya, kalau kita bicara duanyam, ya berarti di dalamnya ada mama-mama, ya sebagai penganyam, mitra kita, gitu. Itu adalah salah satu aktor di dalam rantai pasoknya duanyam, gitu. Gitu, Kak. Penting yang paling penting ya Mas, karena mereka yang sebenarnya sudah berkreasi dan membuat produk 2 nyam seperti apa yang sekarang kita lihat di pasaran gitu ya Mas. Betul, betul sekali. Salah satu elemen lah yang ada di dalam rantai pasok yang cukup vital. Gitu kalau Ci. Menarik banget Mas, soalnya kayak kita kan sebagai 2 nyam kita juga sering cerita tentang mama-mama. Tapi yang lain-lain kayaknya kita justru belum terlalu sering ngebahas mungkin sedalam itu kayaknya ya. Kalau mungkin kita bisa mulai dari yang si bahan baku gitu Mas. Mungkin kayak karena kayak gimana sih sekarang apakah ada challenge atau misalnya sebenarnya keunikan tersendiri gitu mengenai bahan baku dan yang mempengaruhi keseluruhan rantai pasoknya 2 nyam. Iya, jadi sebenarnya menariknya lontar ini kan bisa dibilang bahan baku utamanya duanyam nih. Terlepas memang kita punya beberapa inisiatif lain ya di beda pulau dengan materi yang berbeda.
Cuman mungkin Burun yang baru ya, Mas ya. iya, purun itu kan baru. Cuman mungkin kita bahas lontar dulu aja kali ya. Nah, Boleh. menariknya lontar ini ya dia salah satu tanaman yang banyak di Nusa Tenggara Timur gitu. Nah, kalau secara data sebenarnya yang menarik, kalau di luar Flores Timur, lontar ini emang harus dibudidayakan banyak sebagai nira biasanya, gula toh. Nah, jadi untuk di beberapa kabupaten di NTT sudah digunakan. Nah, tapi untuk di Flores Timur sendiri sepertinya belum menjadi suatu komoditi utama pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu Duanyam di sini salah satunya juga berusaha untuk membawa mengedukasi pemerintah daerah gitu ceritanya bahwa si tanaman lontar ini bisa punya fungsi atau punya guna lebih gitu yang berhubungan sama anyaman yang dihasilkan oleh para penduduk di Flores Timur. Ya setiap tanaman punya uniknya masing-masing dan lontar ini memang salah satu tanaman yang sudah mendarah daging sih dalam keseharian mama-mama atau penduduk asli di Flores Timur. Begitu sih Kak cerita tentang lontarnya sendiri. Kalau untuk challenge-nya jelas setiap tanaman itu kan punya waktu waktu apa ya waktu tumbuh. Jadi sekarang ini Duanyam lagi berusaha untuk menerapkan sustainability-nya gitu. Jadi kita menggunakan lontarnya tapi kita juga harus punya perhitungan nih kayak ya perhitungan-perhitungan teknis lah gitu. Bagaimana caranya kita bisa lebih ramah dalam memanfaatkan lontar. Begitu Kak Uci. Keren, berarti kita Ceritanya. bisa semaksimal mungkin menggunakan yang ada, mengurangi limbahnya juga, menggunakannya Betul. juga se-efektif mungkin gitu ya. Iya, begitu Kak Uci. Menarik, menarik banget. Terus kalau yang soal packaging gitu gimana Mas? Soalnya kayak menarik banget tadi disebut bahwa itu sering-sering ketinggalan gitu kadang-kadangnya. Iya, karena sebenarnya ini berhubungan sama ya tipe kerajinannya. Bisa dibilang kan kita bicara setiap UMKM kerajinan, setiap produk itu pasti memiliki tipikal packagingnya masing-masing, ya kan? Nah, terkadang packaging ini satu hal yang dilupakan, tidak menjadi satu hal yang esensial. Padahal sebenarnya dia menjadi suatu faktor yang bisa mempengaruhi tampilan atau mempengaruhi brand sebuah produk ketika dia masuk pasaran, gitu kan. Nah, lalu sebenarnya apa sih hubungannya sama kok si supplier supplier packaging ini harus ada di dalam rantai pasok? Ya karena untuk kita mencapai sebuah produk yang baik, kita harus punya custom packaging juga yang baik, yang representatif, tapi juga ramah terhadap lingkungan. Gitu, Kak. Jadi, ya itu menurut menurut hemat saya menjadi suatu hal yang harus ada di dalam rantai pasok. Jadi masih sesuai dan masih sesuai dengan keseluruhan branding dari Duanyam gitu ya Mas ya. Betul, Kak. Begitu maksudnya. Dan pastinya kalau misalnya ternyata kalau kita bilang mungkin kalau supply chain berhubungan dengan logistik gitu, kita kan sering dengar ya kalau misalnya wah Ya. ternyata kapalnya nggak jalan karena anginnya atau karena ini lagi PSBB gitu. Tapi sebenarnya kalau vendor packaging yang nggak membuat bar nggak produk stop produksi juga sebenarnya mengganggu juga gitu ya. Ya, betul sekali, Kak. Jadi memang di dalam rantai pasok tadi di awal definisi memang kan sebenarnya itu adalah ada proses yang saling berintegrasi satu sama lain, ya kan? Dari arus-arus informasi, dana dan barang. Nah, dan ada aktor-aktor di dalamnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengelola atau memfasilitasi agar semua aktor itu bisa berfungsi optimal di dalam rantai pasok. Gitu, Kak Oci. I see. Tapi sebenarnya kalau kayak dari semua aktornya, aktor-aktornya dan tadi yang tiga faktor yang harus kita perhatikan gitu ya dari supply chain ini sendiri, sebenarnya ada perbedaan nggak sih Mas kalau untuk di wirausaha sosial seperti Duanyam dengan di perusahaan umum lainnya gitu atau mungkin Wah, di tempat yang lebih ini humanitarian gitu? pertanyaannya menarik banget sih. Perbedaan supply chain di wirausaha sosial sama di komersial bisnis gitu, contohnya misalnya ya.
Sebenarnya kalau dicari perbedaannya secara teknis dan konsep itu tidak ada sebuah perbedaan, Kak. Karena bisa dibilang itu dua-duanya menggambarkan proses dari hulu ke hilir ya dengan berbagai akar yang tadi. Itu secara konsep. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ke dalam definisi si social enterprise itu sendiri, si wirausaha sosial itu sendiri gitu kan. Secara secara definisi kan sebenarnya berusaha atau membuat sebuah usaha, tapi juga memberi dampak atau impact kepada mitra dampingan gitu ya. Atau kalau bahasanya gimana caranya bisa enabling the poor gitu, atau enabling orang, enabling mitra yang berada di remote community gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau saya memandang ini juga sebenarnya dulu sempat membaca sebuah riset menarik sih dari salah satu dosen di UCL. Jadi menariknya di riset itu dinyatakan bahwa sebenarnya yang membuat beda bahwa si social enterprise ini harus bisa menjadi enabler di dalam supply chain. Contohnya misalnya kan enabler itu apa sih gitu ya? Enabler itu kalau saya memandangnya sebagai fasilitator gitu ya, atau honest broker lah ibaratnya bahasanya gitu. Karena kita ini bekerja dengan mitra atau komunitas yang berada di bottom of pyramid gitu ya. Nah, terkadang mereka tidak punya akses. Akses apa? Nah, balik ke supply chain tadi. Supply chain kan punya tiga arus utama ya. Arus informasi, arus dana, dan arus barang. Nah, kadang mitra kita ini tidak punya akses informasi. Tapi mungkin mereka punya kapabilitas yang lain. Gitu. Atau di mapping, oh dia tidak punya akses pendanaan, tapi dia punya akses sumber daya. Nah, dia punya akses skill. Nah, akhirnya gimana caranya social enterprise itu bisa menjadi enabler dengan membentuk skema-skema flow tadi dari mitra atau dari bottom of pyramid atau dari poor community yang bisa masuk ke dalam rangkaian supply chain secara umum. Gitu sih Kak, kalau saya melihat perbedaannya gitu. Ya mungkin kalau ya kalau secara business and commercial tidak sampai sedalam itu ya, ibaratnya kayak tidak akan yang aduh gimana caranya sih kita buat sebuah alur yang memang bisa berdampak nih sama si komunitas dampingan kita. Gitu sih Kak, kalau saya memandangnya. Perbedaannya lebih di sisi situ sih. Kalau jadi si lebih enabling, kayak menjadi enabler ya tadi kuncinya ya. Jadi itu sih. Secara rantai kan sama, secara konsep rantai, sama, rantai sama, secara konteks sama. Betul, betul. Hulu dan hilirnya masih sama, ya. Tapi bagaimana Sama. Mengelola di tengah-tengahnya dan juga bagaimana kita bisa membantu komunitasnya untuk mengakses salah satu alur yang mungkin mereka tidak punya akses saat ini gitu ya. Tapi Betul, itu kalau di situ. sebenarnya jadi kayak investment gitu atau gimana Mas sebenarnya kalau untuk wirausaha saja? Kalau dibilang investment, ya pasti ada hubungannya dengan investment. Tapi kalau dari sudut pandang perspektif rantai pasok, kita berinvestasi membuat sebuah alur itu agar ke depannya secara proses bisnis keseluruhan semuanya berjalan dengan baik, gitu kan. Dan balik lagi ke konteks bisnis sustainability ya, gitu kan. Dalam membangun alur itu, kita kan juga mengedukasi, gitu kan, mengedukasi mitra agar mereka juga bisa tumbuh berkembang dan mungkin dia bisa menjadi bagian rantai pasok yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi, ya itu salah perbedaannya kalau kita bicara social enterprise, ada sisi seperti itunya sih, bagaimana caranya kita membangun sebuah flow ini memberi dampak, gak cuma buat tuanya, tapi juga buat mitra. Gitu, Kak Oce. Oke, pas nih, kayak kita ada satu pertanyaan yang lumayan Waduh. Lumayan terkait Ada kali ya dengan pertanyaan. supply chain ini. Katanya, Oh my God. mungkin lebih kayak contoh kali ya, contohnya Oh ya. seperti apa sih kayak ada satu masalah di supply chain, tapi berdampak pada yang lain. Ada contohnya nggak Mas, yang kayak sebenarnya masalah di supply chain? Tapi habis itu Okay. mungkin bisa, tapi dampak ini bisa positif, bisa negatif ya, berarti sebenarnya ya. Kayak tadi kan Mas yang bilang, supply chain-nya itu bisa memberikan dampak kepada supply chain yang lebih besar lagi. Gitu. Iya, jadi sebenarnya ini pertanyaan menarik sekali sih kalau mau bercerita. Jadi pertama kali kita berusaha mengenal artisans kita gitu atau para perajin gitu kan, bisa dianggap ini pendekatannya berbeda dengan pendekatan yang pure manufacturing. Kenapa? Karena kan kita bekerja dengan artisan
yang mereka juga punya keseharian gitu kan. Nah, yang menarik adalah para mama-mama atau ibu-ibu penganyam kita ini kan tinggal di area timur yang selama 1 tahun tuh punya tanggalan sendiri gitu. Dalam artian ada waktu panen, ada waktu tanam, ada waktu berkebun, ada waktu khusus hari keagamaan. Nah, itulah menjadi salah satu faktor yang bisa berpengaruh terhadap keseluruhan supply chain kalau dari awal kita tidak bisa mengidentifikasinya dengan baik gitu. Sebagai contohnya, misalnya sedang dalam waktu panen. Waktu panen itu kan berarti para penganyam akan lebih banyak berada di ladang, ya kan? Dari jadi tidak menganyam tidak akan menjadi salah satu fokus yang utama. Nah, oleh karena itu kita harus punya strategi nih bagaimana caranya untuk mencegah terjadi out of stock gitu dari produksi anyaman di bulan-bulan yang mereka berkebun sebelum-sebelumnya. Kita harus punya strategi itu, Kak. Mana caranya kita bisa meningkatkan produk anyaman sebelum masuk ke masa panen. Nah, itu semua salah satunya itu kan. Jadi kalau kita miss untuk mengidentifikasi gitu. Karena beda kalau di pabrik kan kita nggak identifikasi saja, oh mesin ini ada waktu nyalanya kapan, waktu produksinya. Iya, betul. Nyalanya nyalanya kapan, kapan, ini off-nya apa. kapan gitu ya. Betul, betul. Nah, kalau untuk dengan artisans kita harus bisa membaca gitu. Bagaimana sih nilai-nilai lokal yang berjalan gitu kan, dan bagaimana livelihood mereka itu kita harus harus pahami itu untuk menentukan strategi rantai pasok yang jauh lebih panjang lagi, Kak. Itu sih, Kak, salah satu contohnya mungkin yang bisa Keren saya share. banget, Mas. Berarti kayak sebenarnya kita mesti sudah memikirkan matang-matang bahwa kembali lagi tadi sebagai wirausaha sosial kita harus menjadi enabler untuk membuat rantai pasoknya lebih lancar ya. Berarti lebih Betul. menjadi penjembatan juga dari buat buat para pengrajin. Maka kalau kayak dari awal sudah harus dipikirkan matang-matang apa saja yang menjadi faktor mempengaruhi supply chain dari produk tersebut gitu ya. Betul, Kak. Oke, semoga menjawab Staff 9397. Buat Iya, teman-teman yang semoga lain menjawab. yang masih ada pertanyaan, boleh langsung ketik di komen. Dan hari ini kita lagi ngebahas mengenai supply chain untuk social enterprise, gitu. Oke. Lanjut lagi nih, Mas. Berarti kita mau Boleh. coba Kita kalau ngobrol-ngobrol ngebahas lagi. kalau dari duanya tuh sebenarnya yang paling challenging supply chain-nya apa? Apanya, Mas? Wah, ini ada macam-macam sih, Kak. Ya, yang jelas yang pertama, kalau secara di atas kertas, secara logistik mungkin ya, maksudnya alur distribusi barang. Karena kan memang kita kan kerja di beberapa remote area, yang mungkin infrastruktur dan fasilitasnya tidak seperti di ya kota besar atau di Jakarta Pulau ya. Jawa pada umumnya ya. Jadi memang terkadang ada jadwal-jadwal kapal, apalagi kapal-kapal yang melayani antar pulau ya, bukan kapal yang besar, yang mungkin jadwalnya agak tentatif. Nah, itu yang utama sih salah satunya. Ya, solusinya terkadang memang itu menuntut bahwa siapapun yang bermain di dalam rantai pasok atau mengelola rantai pasok harus bisa agile dan improve banyak sih, Kak, gitu. Karena harus harus melihat kondisi lapangan seperti apa dengan segala keterbatasan yang ada, tapi kan yang namanya alur itu harus terus berjalan gitu. Karena disitulah harus banyak improvisasi. Lalu yang kedua, ya karena tadi memang kita ini kan langsung berhubungan dengan perajin dan produk-produk kerajinan ini kan handmade. Nah, tantangan keduanya biasanya lebih ke faktor presisi sebuah produk gitu kan. Nah, jadi standar sih, standar sebuah standar. Jadi memang duanya akhirnya kita punya sebuah standar ukuran-ukuran tertentu gitu. Cuma kan sebelum mencapai ke standar itu pasti ada ceritanya tuh kan, sampai beberapa kali percobaan kah atau ada beberapa yang tidak presisi. Nah, karena ini memang produk anyaman ya, ada tahapan itu yang harus dilalui oleh dua anyam sampai akhirnya punya ukuran yang standar untuk produk sesuai dengan kapasitasnya para penganyam. Gitu, Kak, dua hal yang mungkin cukup challenging sih untuk dua anyam.
gitu kan. Menarik, Mas. Berarti kayak sebenarnya dari sisi logistik juga harus kreatif, harus bisa problem solving gitu ya. Kalau misalnya memang Ya. nggak ada opsi-opsinya nggak sebanyak kalau kita ada di Pulau Jawa, lalu bagaimana caranya kita bisa mencari opsi supaya atau menyesuaikan jadwal berarti ya, Mas ya. Tadi ya, kalau misalnya nggak setiap hari ada. Lalu bagaimana kita bisa memastikan kualitas produk, padahal dari sisi pembuatnya juga bukan bukan mesin ya, jadi dia nggak akan potongnya bulukan yang udah ada patronnya gitu kan ya. Terus kalau misalnya dari bahan bakunya juga kan kita nggak bisa bilang ya sama si lontar untuk kayak kamu tumbuhnya Betul. segini aja sentinya gitu kan ya. Betul, betul, betul. Menarik, menarik. Menarik Menarik sekali. banget. Makanya kayak training, training, pelatihan dan ini sih ya komunikasi dengan ibu sama mama berarti ya Mas ya sebenarnya ya. Betul, ya. Iya, betul. Jadi salah satu faktornya memang komunikasi sih. Membangun komunikasi dengan para perajin kita. Itu yang salah satu utamanya untuk menjembatani perbedaan. Keren. Oke, okay. Terus semumpung kita tadi lagi ngobrol soal agile, ini tadi ada yang nanya dari Mon Christie. Dengan situasi pandemi ini, apa yang berbeda dari alur rantai pasok duanya? Apa yang berbeda nih? Wah, ini pertanyaannya ngeri-ngeri tipis. Susah-susah ya. Kayaknya itu Betul, karena supply pertanyaan chain panik. semua nih, waduh. Apa sih yang bedain rantai alur pasoknya ya? Oke, jadi mungkin kalau saya mau ngambil contoh saja ya, apa yang diaplikasikan oleh Duanyam di selama pandemi ini. Jadi kan selama ini memang kalau secara alur produksi, alur distribusi barang, kita banyak berfokus langsung kepada end customer gitu kan, dengan channel B2B misalnya gitu ya. Dengan kondisi pandemi ini, kita tidak menutup, ya kita tidak memungkiri bahwa memang banyak hambatan, bukan hanya di produksi tapi lebih di alur transportasinya gitu. Kayak sempat kejadian kita ada 2 bulan itu kapal atau jalur laut tertutup kan dari Flores, jadi memang barang agak lama nih sampai ke Jakarta gitu. Nah, akhirnya salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah kita maksimalisasi inventory yang kita punya gitu kan. Nah, jadi satu dari sisi inventory harus kuat dulu nih, akurasi inventory yang utama. Tujuannya apa? Untuk membantu teman-teman business development mengembangkan strategi-strategi penjualan yang sifatnya lebih B2C atau lebih retail gitu. Nah, mungkin salah satunya shifting ke situ sih. Jadi dengan kita melihat bahwa produksinya agak agak susah gitu ya, dengan berbagai pembatasan, kita maksimalkan inventory yang kita punya. Jadi lebih memanage inventory yang ada gitu, stock levelnya, lalu alokasi untuk masing-masing kampanye sales atau kampanye kampanye bisnis yang diadakan Duanyam gitu. Dan yang menarik sebenarnya, Duanyam ini kan juga punya beberapa inventory rekanan di consignment gitu kan. Nah, kalau dalam konsep consignment itu kan sebenarnya kan itu kita menitip barang gitu ya. Nah, dan itu sebenarnya barang juga masih Duanyam, ada hak ada punya Duanyam gitu. Jadi sebenarnya kalau ada posisi out of stock, kita bisa tarik barang nih dari consignment untuk memenuhi kebutuhan yang lain gitu. Jadi kalau dalam kondisi pandemi begini, memang kita harus mengoptimalkan di sisi inventory itu sih. Nah, terus kalau ditanya loh, lalu untuk produksinya nggak ngapa-ngapain atau misalnya nggak ada, oh tentu tidak, bukan tentu begitu. tidak. Kayak kalau dari sisi produksi dengan masa seperti ini, kita banyak melakukan R&D Kak jadinya, gitu, dengan melihat bahwa keterbatasan. Karena kan terkadang juga memang kita tidak mungkiri mungkin ada beberapa pesanan yang tertunda gitu. Nah, tapi kan ada skill yang memang harus terus dikelola para perajin. Nah, ini kita banyak bikin R&D gitu. Salah satunya Jadi kita tetap bikin master ya, dalam Mas ya. Kita belum pernah bikin betul sebelumnya. sekali, betul sekali. Jadi salah satunya ya kita juga bikin masker gitu. Itu salah satu jembatan untuk bisa tetap menjaga alur pasok produksi, perajin tetap masih bisa melakukan
proses produksi gitu kan. Di satu sisi kita juga masih bisa masuk ke kebutuhan sesuai dengan konteks yang terjadi di lapangan. Begitu, Coach. Kayak sekarang kita bikin si paket new normal ya, berarti Mas ya. Kayak teman-teman, kita semua butuh paket untuk menyuplai, untuk mempersiapkan kita ke new normal, di mana setiap hari mungkin kita harus pakai masker, harus bawa hand sanitizer atau sabun kertas gitu, sabun cuci tangan. Dan kita berusaha untuk membuat paket-paket yang memang bisa memang sesuai juga jadinya ya dengan pasar, dengan hulu atau hilir, hilirnya ya berarti ya. Hilir, betul Bukan betul. hilirnya. Iya Kak, hilirnya. Iya, jadi memang salah satu kalau ditanya situasi pandemi bedanya apa? Ya, duanya harus benar-benar tadi punya rantai pasok yang agile. Dia harus bisa benar-benar membantu business development untuk melihat pasar dan mensupport apa sih langkah yang mau business development lakukan gitu. Ya ada kolaborasi misalnya. Atau ada juga dengan tadi R&D, ada produk baru, masker yang selama ini kita nggak pernah produksi, tapi kita bikin karena kita menganalisa bahwa ini adalah sebuah kebutuhan pasar, dan kita produksi juga bisa tetap membantu para perajin tetap melakukan produksinya. Gitu, Kak Oci. Untuk menjawab pertanyaan tadi dari Mon Kristi. Ya, yeah, semoga menjawab ya pertanyaannya. Kalau misalnya belum menjawab, mungkin Ya. boleh dilanjutkan pertanyaannya di comment box lagi. Terus Boleh, boleh. kebetulan kita ada pertanyaan lagi nih dari Steph. Pertanyaan lagi. Di bagian mana yang merupakan paling sulit atau paling mudah dalam supply chain duanya? Waduh, ada yang paling mudah dulu nggak, guys? Wah, paling mudah, paling Oh, sulit. banyak susah itu. Kalau Kalau yang susah banyak. aduh, kalau Kalau kita bingung bicara kayaknya sulit mudah ya. sulit atau mudah itu relatif ya. Kalau saya tidak pernah menganggap semua sulit atau mudah sih. Saya hanya bilang challenging aja ya. Pokoknya intinya bahwa rantai pasok itu nggak ada yang sulit, nggak ada yang mudah, cuman challenging. Kalau ditanya mana sih yang paling sulit, ya sebenarnya tadi bagaimana caranya kita sebagai enabler ya itu bisa membangun komunikasi yang baik dengan perajin agar bisa mendapatkan standar kualitas produk yang baik gitu kan. Nah, kalau kita bicara rantai pasok itu kenapa challenging? Karena sebenarnya kita tidak hanya berbicara secara eksternal saja, yaitu antar maksudnya dengan aktor yang lain. Tapi ada juga namanya supply chain internal. Jadi kayak bagaimana rantai pasok di dalam alur informasi, alur alur barang di dalam internal itu juga bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi mungkin kalau dibilang challenge-nya itu sih bagaimana mengatur informasi dan komunikasi itu adalah bagian dari supply chain gitu. Kadang kan orang melihat ya nggak di beberapa beberapa pandang bahwa supply chain itu eratnya dengan barang gitu ya, pergerakan movement of goods atau apa gitu. Ya sebenarnya yang utama adalah pergerakan informasi itu Kak yang challenging gitu. Karena kalau barang fisiknya bisa terlihat gitu kan, cuman kan kalau informasi ini ya terkadang memang butuh tools gitu kan, butuh intervensi ya template atau ada ITT di dalamnya, teknologi masuk. Nah itu sih sebenarnya informasi challenging. Dan informasi itu bisa berujung di yang dua yang lain gitu ya Mas ya, harus misalnya dari Betul, asup Kak. harus informasinya nggak lancar malah jadi produknya jadi salah buat, atau dari informasinya nggak jelas malah nanti jadi nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Jadi informasi juga jadi bagian ya dari si supply chain ini gitu. Yang Betul. suka Jadi jadi mungkin nggak cuman kita bisa lihat barangnya doang yang bergerak atau uang yang bergerak, tapi juga yang paling penting informasinya gitu ya. informasi, betul Kak. Itu yang sangat sekali vital sih menurut saya dan challenging untuk di manage. Mantap. Oke. Yeah. Kalau gitu ya semoga menjawab pertanyaannya. Tapi Mas sebenarnya gini, kalau dari duanya apa yang menurut Mas Danang kayak kejadian paling tidak terduga di rantai pasoknya duanya, terus kayak wah kayak maksudnya itu tadinya mungkin nggak kepikiran bisa terjadi, tapi ternyata terjadi nih karena ini adalah wirausaha sosial. Iya,
Jadi ada satu masa di mana sebagai wirausaha sosial yang berusaha jadi enabler, lagi R&D sebuah produk baru gitu misalnya. Kita ingin mengajarkan cara menganyam sebuah produk kepada para penganyam baru gitu kan. Nah, produk-produk ini kan ya kalau produk-produk hasil training ini kan mungkin bentuknya tidak sesuai sempurna seperti apa yang diharapkan gitu. Nah, tapi produk-produk ini tetap harus masuk ke dalam persediaannya 2 nyam. Nah, ini pernah tuh dalam satu masa trainingnya banyak di beberapa desa, masuk banyak barang sekali produk-produk hasil training gitu, yang mungkin secara standar itu mungkin belum sesuai dengan apa yang biasa pasarnya 2 nyam serap. Nah, itu sempat jadi sebuah tantangan gitu. Nah, jadi gimana caranya tuh akhirnya kita bisa membalance itu dan bagaimana akhirnya kita berinovasi. Nah, inovasi ini kira-kira produk-produk ini kalau misalnya memang tidak bisa diserap dengan pasar yang 2 nyam sudah ada, kita harus bikin sebuah inovasi produk baru nih dari benda ini gitu. Nah, akhirnya dengan berbagai inovasi yang dilakukan, produk itu ini bisa diserap juga oleh pasar gitu. Ada yang jadi mungkin bagian sebuah kursi gitu, ada yang bagian dari room divider gitu kan, ada yang berbagai macam gitu. Jadi akhirnya di situ saya menyadari oh bahwa semuanya memang harus terus dicoba dan inovasi sih Kak. Tuh. Bahkan Itu sih yang Kak salah satu pengalaman. men-trigger kita untuk berinovasi itu bisa jadi dari supply chain itu sendiri ya Mas ya, bukan cuma dari tim Betul. R&D doang yang kayak harus Iya, riset betul dan sekali. mencari dari pasar gitu ya. Iya, Kak, betul. Karena memang sebenarnya tadi ya secara fungsi supply chain itu harus bisa menjadi salah satu gudang untuk membantu pembuatan keputusan dari sebuah organisasi yang besar gitu. Jadi memang harus bisa dorong nih gitu kalau ada inovasi-inovasi di dalam rantai pasok tadi. Itu sih Kak Wah, keren. bayangannya. Kalau kalau kayak sekarang gitu Mas, berarti gimana Mas Danang melihatnya kalau dari sisi dari 2 nyam sebagai suatu wirausaha sosial di kala pandemi ini kita cukup responsif nggak sih sama sebenarnya dari sisi supply chain-nya? Oke, ini pertanyaannya cukup menarik. Cukup responsif atau tidak? Kalau kalau kita mau berbicara data sih, saya melihat bahwa apa yang kami lakukan, ya maksudnya apa yang dari sisi supply chain-nya 2 nyam itu sudah cukup responsif dengan kondisi yang ada gitu kan. Jadi dengan tadi ya salah satu contohnya dengan memastikan sebuah keakurasian inventory, service level terhadap pesanan-pesanan yang masuk itu terpenuhi terpenuhi seluruhnya gitu. Salah satu contohnya seperti itu gitu kan. Terus yang kedua tadi harus melihat pasar ini seperti apa, ada kebutuhan apa. Lalu kalau kita bicara sebuah rantai pasok itu kan sebenarnya ada network of supply chain ya. Jadi kayak jaringan berbagai aktor gitu kan. Nah, ada banyak kewirausahaan-kewirausahaan lain juga yang mungkin mengalami kondisi yang sama seperti 2 nyam di saat pandemi ini gitu. Nah, akhirnya itu yang harus di tap in nih. Nah, 2 nyam tap in itu. Jadi misalnya mungkin oh ada SE misalnya sama-sama wirausaha sosial, dia punya produk yang bagus gitu, tapi dia nggak punya packagingnya. Oke, kita packaging, kita kolaborasi. Packagingnya dari 2 nyam, produknya dari mereka. Nanti kita jual bersama-sama gitu. Jadi seperti itu gitu. Kalau kalau melihat responsifnya 2 nyam seperti itu gitu. Itu sih Kak, kalau saya melihatnya. Jadi kita responsifnya bukan hanya terhadap diri sendiri ya, bukan hanya terhadap inventory kita, terus juga tapi yang tadi seperti Mas Danang udah sampaikan juga memastikan bagaimana ke mama-mama yang sama ini bekerja bareng sama kita, tapi juga ke teman-teman social enterprise lain gitu ya, yang ada Betul, di suka di rantai pasok kita juga dan teman-teman di network kita juga gitu ya. Contohnya kayak beberapa kolaborasi kita kemarin ya Mas ya, masih ada. betul, betul, Kita masih ada adik. ongoing dengan Suwe Ora Jamu ya Mas ya. Suara orang jamu, iya, sama Kita suara masih ada jamu ya. yang Itu kita betul. jual paket dan mungkin itu cocok banget kali dengan kebutuhan sekarang kayak kita harus banyak meningkatkan imun tubuh gitu ya. Betul,
Yes, betul Keren. sekali, Kakak. Okay. Gitu. Terus kalau misalnya dari teman-teman kalau ada pertanyaan lain yang mungkin mau ditanyakan, kita masih ada 20 menit. Semoga masih keburu untuk ngejawabin pertanyaan dari teman-teman ya. Oke. Okay. Nah, tapi kalau Kayaknya belum Mas ada. Danang sendiri melihat dari kondisi sekarang ini Mas, dengan pandemi ini, kalau menurut Mas Danang dengan bentuk supply chain, dengan bentuk rantai pasok seperti Duanyam, dengan social enterprise, dengan bentuk social enterprise, sebenarnya apakah lebih agile atau sebenarnya lebih sulit nih kalau misalnya dibandingkan dengan bisnis pada umumnya? Kalau secara sifatnya sih bisa dibilang jauh lebih agile dibanding mungkin rantai pasok yang lebih besar. Kayak kalau kita berkaca banyak manufacturing-manufacturing yang mungkin sekarang jadi bener-bener tutup produksinya atau memang misalnya layoff untuk beberapa karyawan di lini produksinya gitu kan, karena memang bahan bakunya mungkin nggak bisa masuk nih dari luar gitu kan, karena kan beberapa manufacturing besar di Indo itu kan ngambil bahan bakunya dari luar Kochi, jadi ketika ada pembatasan barang nggak bisa masuk gitu. Nah, mungkin salah satu hal yang menarik dari kewirausahaan sosial, bahan bakunya itu kan lokalisasi ya kalau secara konsep gitu kan. Jadi memang bagaimanapun kondisi pembatasan yang ada gitu, bahan baku itu masih dalam ranah nasional atau lokal. Jadi masih bisa ada gitu. Nah, terus terkait si agile-nya itu ya tadi melihat bagaimana sih sebenarnya kebutuhan yang ada di pasar gitu, yang memang harus tercermin dalam strategi bisnisnya Duanyam misalnya gitu. Karena supply chain ini jauh lebih bisa fleksibel sih, lebih bisa harus lebih bisa ya lebih, lebih fleksibel sih dibanding mungkin yang manufacturing besar yang memang kalau nggak ada bahan itu nggak bisa melakukan ini gitu, tidak ada material itu nggak bisa produksi yang ini gitu. Nah, sementara mungkin kalau di kewirausahaan sosial ya karena bisa kolaborasi atau masih bisa mencari bahan-bahan substitusi di levelan lokal, menurutku jauh bisa lebih agile dan jauh bisa lebih respon sih kalau kalau dari pendapatku seperti itu Kak, perbedaannya. Dan menjadi pembelajaran banget kali ya Mas ya, buat kayak ke depannya kalau Oh iya, misalnya aja. ada suatu disruptif gitu, ada suatu perubahan, Betul, gangguan. menarik, betul menarik sekali sih, karena memang sempat ya sempat saya sempat ada di beberapa forum gitu dan di situ memang ngebahas bahwa dengan segala disruptif selama pandemi ini ya tadi manufacturer besar itu banyak terpukul gitu kan, sementara yang kecil-kecil ya maksudnya yang level menengah ini masih bisa belajar dan masih bisa beradaptasi dengan baik gitu, dan ya itu sangat menarik, pembelajaran sangat baik sekali sih kalau Ci dalam kondisi seperti ini. Jadi semakin penting untuk menjadi supply chain yang agile ya Mas ya. Iya betul, salah satunya seperti itu. Okay. Mas ada pertanyaan dari Faiz, Waduh. the best. Hai Faiz Faiz, kabut. hai. Mau tanya bagaimana caranya tahu pasar yang cocok untuk supply chain kita? Bagaimana caranya tahu pasar yang cocok? Wah, gimana ya caranya tahu pasar yang cocok? Ini pasar ini maksudnya end user ya berarti ya, bisa dibilang customer ya. Customer akhir bukan yang dimaksudkan di dalam ini. Kalau bagaimana untuk tahu yang cocok, memang harus dilakukan asesmen dulu sih. Jadi kan ketika kita menentukan atau kita merancang sebuah rantai pasok, kita harus memetakan dari hulu sampai ke hilir gitu. Kita harus tahu karakternya di hulu kita seperti apa, lalu kira-kira end of proses ini nanti harapan ekspektasinya seperti apa gitu. Nah, cuman ini memang benar-benar harus diintegrasikan sama strategi bisnis internalnya duanya gitu. Jadi tadi sempat saya sampaikan bahwa sebenarnya supply chain itu lebih fungsinya adalah memfasilitasi ya
atau memberikan input untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau kita bicara mengenai pasar mana yang cocok, itu kan sudah sebuah keputusan. Jadi itu lebih terintegrasi dengan pendekatan marketing misalnya gitu ya. Nah, supply chain ini fungsinya adalah mendukung. Kira-kira marketing sudah memetakan apa, nanti supply chain-nya baru membuat rantai pasok mungkin yang cocok nih dari hulu agar bisa mencapai kebutuhan si end user. Jadi sempat dulu memang sempat me, 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 sempat mendengar beberapa input gitu dari beberapa pelaku juga gitu. Terkadang memang supply chain untuk setiap produk bisa berbeda-beda Kak gitu, tergantung end usernya siapa gitu. Tapi itu balik lagi kepada strategi bisnis perusahaan. Gitu kalau Jadi gitu. ditentukan dulu strategi bisnisnya, setelah itu strategi bisnisnya dengan pasarnya seperti apa, baru supply chain-nya nanti menyesuaikan supaya itu terjadi gitu, make it happen gitu ya, supaya Betul, bisa memenuhi betul. itu semua. Dan yang kayak tadi, termasuk tadi Mas Danang sempat udah bahas juga kayak even sampai packaging-nya akan disesuaikan dengan strateginya tersebut gitu ya. Menarik, Mas. Tadi faktor satu faktor yang kita belum terlalu bahas itu adalah Apa logistik. nih? Logistik. Logistik. Oh iya benar-benar Okay. logistik. Dan kebetulan kita ada pertanyaan mengenai logistik ini. Jadi Iya. pertanyaannya dari Mas Bib, negara kita kan luas sekali dan sayangnya menjadikan logistik cost itu tinggi. Solusi praktis apa yang bisa ditawarkan untuk pelaku wirausaha sosial agar beban kos ini bisa diminimalisir? Wah, pertanyaannya ini ya, praktis terjadi di, sangat bisa sangat sangat diperlukan lah oleh semua bisnis bahkan itu ya, cuma social enterprise ataupun bisnis kecil maupun wirausaha besar gitu. Betul, betul. Gimana, Mas? Ini pertanyaannya sangat menarik. Sebenarnya kalau dari perspektif supply chain, salah satu poin utama tadi kan aktor di dalam jaringan itu berkolaborasi, ya. Kalau kita bicara mengenai gimana sih caranya kita bisa mengurangkan logistik cost itu, salah satunya mungkin kita harus menginisiasi sebuah forum, forum kewirausahaan sosial. Nah, di situ dibahas nih terkait logistik atau rantai pasok gitu. Karena logistik kan bagian dari rantai pasok. Nah, di dalam forum itu mungkin kita bisa memetakan kayak bahan bakunya tuh dari mana aja sih teman-teman gitu kan. Karena dengan memetakan itu kita bisa tahu kan dari daerah mana aja gitu hulunya misalnya. Atau mungkin hilirnya di daerah mana gitu. Nah, dengan memetakan hulu dan hilir itu, kita bisa menemukan kan titik-titik kesamaan. Toh, nah, dari situ bisa membentuk namanya consolidation point. Nah, karena consolidation point itulah yang mungkin bisa menjadi salah satu cara yang taktik ya, salah satu taktik untuk mengurangi logistik cost. Dalam artian, nanti kita bikin scheduling bareng-bareng tuh. Jadi kayak misalnya contohnya, bahan baku atau hilirnya tuh di daerah X gitu. Mungkin daerahnya sama. Nah, di situ ada beberapa kewirausahaan sosial yang mungkin distribusinya ke arah sana, gitu. Contohnya, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bisa berkolaborasi, bikin scheduling yang bareng-bareng, konsolidasi di satu titik, sehingga kirimannya jalannya sekali saja. Tapi untuk berbagai social enterprise. Nah, itu salah satu cara untuk menekan cost. Karena kan cost-nya jadi dibagi bersama-sama, gitu kan. Nah, begitupun dengan kalau kita mau konsepnya lebih ke upstream ya, gitu. Hulunya mana nih gitu, bahan bakunya dari mana aja, kita kolaborasi yuk, nanti kita kumpulkan. Kayak contoh misalnya ada bahan baku di Kalimantan gitu, di berbagai kota. Kita bisa nariknya satu titik, misalnya di kota besarnya atau di Balikpapan. Nah, nanti semua dikumpul di Balikpapan, dari Balikpapan ditarik nih semua ke tempat produksi misalnya di Pulau Jawa. Nah, mungkin secara teknik itu mungkin yang bisa dilakukan Kak untuk menekan logistik cost. Karena memang tidak dipungkiri kan logistik cost kita cukup tinggi. Kalau kita bicara lebih teknis lagi kan memang ada beberapa sistem kontainer gitu ya. LCL itu kan lebih murah, tapi LCL kalau mau murah harus konsolidasi dengan teman-teman yang lain gitu kan. Nah, salah satu contohnya kayak gitu. Kalau misalnya FCL kan mahal ya. Kalau mau kita kolaborasi LCL kita pakai bareng-bareng untuk ngirim ke situ. Itu sih Kak kalau dari saya bayangannya.
Jadi intinya dari sisi perencanaannya harus matang, penjadwalannya, serta sebisa mungkin mencari konsolidasi yang bisa diajak konsolidasi gitu ya untuk ke Betul. supply chain-nya ini, untuk logistikalnya. Semoga menjawab Mas Beb. Ya, semoga Dan menjawab Mas Beb. kita ada satu pertanyaan lagi. Wah, ini. Apakah apakah ada grup atau informasi tentang komunitas wirausaha sosial yang bisa kita ikuti? Kalau untuk ini sepertinya mungkin kalau Ci bisa bisa bantu Jadi kalau untuk kalau dari kita pengalaman. sendiri sih sebenarnya dari tim duanya memang kita lagi mau mengumpul mem menyediakan mungkin menjadi menyediakan lebih ke ekosistem kali ya untuk teman-teman Ya, betul. dari sisi pengrajin dan sisi social enterprise. Jadi di sini aku sudah coba coba pin Di suatu pin. link. Jadi mungkin bisa tolong drop informasi tentang dirimu tadi dari Desa ID. Desa, sorry aku kalau salah Okay. penyebutannya. Jadi tolong coba tolong diisi link yang sudah dipin di bawah, atau mungkin setelah dari ini akan ada di IG story kita, bisa di swipe up untuk langsung masuk ke formnya. Silahkan tinggalkan informasimu, nanti kita bisa keep in touch dari sana juga. Ya. Gitu. Oke. Mas Dana, mungkin ada kayak cerita yang paling menarik dari yang menurut Mas Dana paling unik dari supply chain-nya Duanyam tuh apa sih? Paling menarik sebelahnya duanya. Ya, yang jelas waktu pertama kali kita berusaha melakukan pemetaan di dari desa dampingan ya gitu kan. Jadi kayak yang tadi dari awal sempat saya mention bahwa ini adalah sebuah supply chain, adalah sebuah cerita tentang produk itu. Nah, saya membayangkan produk keranjang duanyam itu dari awal dia dipetik ya sebagai bahan baku oleh pemanjat, lalu dianyam oleh ibu, lalu dari desa itu dibawa pakai motor gitu, motor juga motor yang medannya cukup sulit, lalu dia harus menunggu di dermaga untuk menunggu kapal kayu antar pulau gitu, dari situ harus nunggu hujan-hujan dulu gitu, belum nanti kalau di tengah laut agak sedikit ombaknya tinggi gitu kan. Nah, itu baru sepenggal cerita. Jadi yang berkesan bagi saya yang unik itu adalah cerita sebuah keranjang anyaman daun gitu ya, dari sebuah desa kecil gitu di ujung Pulau Solor Timur gitu. Tiba-tiba dia bisa ada di Jakarta atau tiba-tiba dia bisa ada di negara lain gitu. Nah, itu sih Kak yang unik gitu kalau menurut saya, ada di setiap rantainya itu ada sebuah cerita gitu yang terwakili oleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya gitu. Apakah dia memang ada driver ojek gitu atau porter yang ada di pelabuhan gitu. Nah, jadi itu sih Kak yang bagi saya sangat berkesan sih. Jadi cerita dari suatu produk itu bukan hanya dari sisi pembuatannya aja ya Mas ya, bahkan dari Betul. bahannya. Kita Betul. sih pernah punya, kita punya liputannya ya waktu itu dari Arirang ya kalau nggak salah, Betul, dari betul. Korea. Ya, Terus dari Arirang. itu benar-benar digambarin banget. Kalau teman-teman mungkin mau cek YouTube ada videonya. Gimana dari mulai lontarnya dikumpulkan sampai di proses dibersihkan sampai sampai baru diangin, terus nanti sampai dia bisa dikemas dan sampai di tempat-tempat retail, tempat-tempat kita, tempat-tempat penjualan keduanya. Menarik banget emang informasinya, ceritanya dari produk itu sendiri baru gitu ya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari komunitas Noken Papua. Kami dari Hey. Papua, maka dia punya mitra kolaborasi di Papua. Mungkin sama Selamat seperti malam. yang tadi. Selamat malam. Kita kalau memang mau boleh tolong tinggalkan informasimu di link yang ada di pin di bawah. Nanti kita bisa coba untuk berkomunikasi dengan kalian Berkomunikasi. semuanya.
Iya betul, Pace. Tolong diisi Gitu. saja, Pace. Nanti kita bisa saling berkomunikasi ya. Siap. Gitu. Oke. Baik, masih ada Mas pertanyaan? Tidak Renan ada masih kan ya? ada yang mau? Masih ada pertanyaan lagi kah? Tidak, Sepertinya tidak ada. sudah pertanyaannya Baik. sudah semua kita jawab. Semoga semuanya sudah cukup menjawab. Dan mungkin aku summary-in sedikit dari hari Ya. ini. Secara keseluruhan, supply chain untuk wirausaha sosial tuh konsepnya masih sama dengan rantai pasok pada umumnya, tapi kita harus fokus ke menjadi enabler ya, menjadi enabler bagi komunitas yang memang selama ini mungkin sudah ada, tapi punya kendala. Apakah kendalanya itu dari arus informasi atau arus dana ataupun dari arus barangnya sendiri gitu yang menyebabkan mereka mungkin belum berkembang. Dan disitulah peranan besar dari wirausaha sosial untuk memberikan dampak positif bagi komunitas mereka gitu. Gitu. Thank you banget Mas Bonang untuk Sama-sama. waktunya, untuk sharingnya. Jangan Sama-sama, kapok ya Mas, Paci. ya sharing-sharing di sini. Iya, Buat dengan teman-teman yang senang masih hati. ada pertanyaan, mungkin nanti bisa DM ke kami aja. Nanti kita coba untuk bantu arahkan juga. Dan mungkin terima kasih buat teman-teman yang ada di balik layar. Terus Iya, dan terima kasih semua buat yang sudah teman-teman. menonton hari ini. Semoga suka dengan topik hari ini. Semoga kita menjawab ke semua ke penasarannya tentang wirausaha sosial dan rantai pasok. Tetap ikuti terus IG live dari Duanyam dan berbagai konten yang kita coba untuk bagikan berdasarkan dari pengalaman Duanyam. Karena ini jadi menjadi bagian juga dari Duanyam, kita mau menambahkan dampak positif buat teman-teman yang mungkin mau belajar mengenai bisnisnya Duanyam atau mungkin bahkan skill operasional ya Mas ya, kayak skill Ya, ya. yang sudah kita pelajari selama 5 tahun terakhir gitu. Oke, kalau gitu Oke. Terima terima kasih semuanya, selamat malam. kasih. Terima kasih, Kauci. Terima kasih semua. Bye.